Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumor batalnya pembelian Sukhoi Su-35 telah santer dihembuskan oleh beberapa media elektronik beberapa hari yang lalu, yang semuanya bersumber dari media asal AS Bloomberg. Namun sebenarnya, penekanan terhadap RI dan tanda-tanda bakal batalnya pembelian Su-35 itu sudah teridentifikasi 2 tahun silam, di mana pada tanggal 15 Februari 2018, pimpinan delegasi Kementerian Luar Negeri AS Undersecretary International Security for Weapon Non-Proliferation Mrs. Anne Genser menyampaikan kepada delegasi Kementerian Pertahanan RI di Jakarta bahwa Kongres AS telah mengeluarkan Undang-Undang Caatsa untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan negara-negara yang melakukan kerjasama pengadaan alutsista Rusia yang terkait dengan bidang pertahanan dan intelijen. Kunjungan Nyonya Anne Genser itu bertujuan untuk melancarkan tekanan diplomatik sekaligus ancaman terhadap pemerintah RI apabila tetap meneruskan niatnya untuk membeli alutsista Su-35 senilai $16 itu yang telah ditandatangani kedua negara. Dengan kata lain, Indonesia yang telah melakukan transaksi dalam kontrak pengadaan Su-35 senilai $16 miliar itu sudah termasuk dalam kriteria negara yang akan bisa dikenakan sanksi caatsa. Para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri dan pertahanan RI cukup beralasan untuk merasa khawatir, sebab Undang-Undang Caatsa itu berpotensi besar untuk dijadikan alat penekan bagi Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya yang masih bergantung pada luar negeri dalam pengadaan alutsistanya. Namun, pada tanggal 29 Agustus 2018, Antara mendapatkan keterangan resmi yang mana ada 3 negara yang tidak akan dikenakan sanksi caatsa. 3 negara itu adalah Indonesia, India, dan Vietnam. Keterangan itu diperoleh dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang pada saat itu dijabat oleh James Norman Mattis yang menjamin Indonesia tidak akan terkena sanksi embargo atas pembelian alutsista dari Rusia termasuk pesawat jet tempur Sukhoi Su-35. Pernyataan Mattis itu diungkapkan dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI saat itu yang dijabat oleh Ria Mizar Diakudu di Washington DC pada Selasa 28 Agustus 2018 waktu setempat. Mattis akan terus meyakinkan Kongres agar membebaskan beberapa mitra strategis Amerika Serikat untuk membeli senjata dari Rusia tanpa diberi sanksi terkait kebijakan caatsa yang diberlakukan negeri Paman Sam itu. Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono memastikan pemerintah tak pernah membatalkan pembelian 11 jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Trenggono membantah rumor yang menyebut pembelian Sukhoi itu terancam batal karena ada tekanan pejabat Amerika Serikat. "Kami tidak pernah membatalkan," kata Trenggono saat dihubungi melalui pesan singkat Rabu 18 Maret. "Hanya saja," kata Trenggono, "saat ini Indonesia belum bisa membeli pesawat tersebut dari Rusia. Menurutnya, masih muncul beberapa kendala dalam rencana pembelian tersebut." Namun ia enggan mengungkapkan apa saja kendala yang tengah dihadapi Indonesia hingga membuat pembelian 11 jet tempur itu mandek. Dalam hal peralatan militer, Amerika Serikat dan Rusia sama-sama punya keunggulan, terutama di matra udara dan kedirgantaraan. AS punya pesawat tempur siluman F-35 dan F-22 Raptor. Adapun Rusia punya Su-35 dan Su-57. Anehnya, dalam jual beli peralatan militer kepada negara-negara lain, AS dan Rusia punya kebijakan yang berbeda. Dalam menjual peralatan militer kepada negara-negara pembeli, AS selalu mengajukan syarat-syarat politik yang kerap tidak ada hubungannya dengan perdagangan dan bisnis yang jadi aspek utama dari jual-beli peralatan militer tersebut. Sebaliknya, bagi Rusia, soal jual-beli peralatan militer murni dipandang sebagai bisnis. Beberapa negara seperti Suriah, Korea Utara, dan Iran, karena dipersulit pembelian peralatan militer dari AS dan beberapa negara Eropa Barat melalui beberapa catatan politik terkait demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup, maka ketiga negara berkembang tersebut beralih ke China dan Rusia. Sementara itu, bagi Indonesia yang sejatinya berhaluan politik luar negeri bebas dan aktif sejak dicanangkan oleh Wakil Presiden pertama RI, Muhammad Hatta,
maka sudah semestinya pemerintah Indonesia dan khususnya Kementerian Pertahanan hendaknya jangan terpengaruh oleh intimidasi Washington untuk menggagalkan kontrak pembelian 11 unit Su-35 tersebut. Sebab Indonesia sama sekali tidak terlibat dalam persaingan global antara AS versus Rusia maupun antara RI dan China. Bahkan di era kepresidenan Soekarno 1945-1965, Rusia merupakan salah satu negara adikuasa yang bersahabat dengan Indonesia dan sekutu alamiah Indonesia dalam menghadapi hegemoni Amerika dan Eropa Barat. Seperti dalam perjuangan Indonesia merebut kembali Irian Barat pada era 1960-an awal, Rusia termasuk salah satu negara yang mendukung Indonesia, bahkan memberi bantuan berupa peralatan-peralatan militer yang cukup strategis seperti pesawat MiG termasuk aneka jenis senjata api. Oleh karena itu, kerjasama pertahanan RI-Rusia yang sudah terjalin cukup erat sejak awal kemerdekaan RI dan di era Perang Dingin tidak boleh dirusak hanya gara-gara diberlakukannya Undang-Undang AS yang mengancam pemberian sanksi atau embargo kepada negara-negara yang membeli peralatan strategis pertahanan dari Rusia seperti Su-35. Jika Presiden Jokowi dan Menhan-nya akhirnya tunduk pada tekanan AS agar membatalkan kontrak pembelian 11 unit Su-35, maka berbagai elemen strategis masyarakat Indonesia akan mendapat kesan pemerintahan Jokowi Amin dengan mudah bisa diintimidasi dan dikendalikan oleh kepentingan asing. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, haruskah pemerintah tunduk dan takut pada ancaman sanksi dari Amerika Serikat? Tentu saja hal itu tidak boleh terjadi. Untuk itu, Indonesia sesuai asas politik luar negeri yang bebas dan aktif yang kita anut sejak 1948 tidak boleh kehilangan kedaulatan nasionalnya untuk menentukan pilihan alutsistanya atau peralatan militernya. Indonesia yang kini tetap menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif harus berdaulat dan bebas dalam menentukan dengan negara mana Indonesia akan membeli alutsistanya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Politik luar negeri bebas aktif harus tetap jadi panduan kebijakan pertahanan nasional kita. Sekian, saya Ovin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.